semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Admin Norona. Nah, di vlog kelima ini saya ada di kebun. Apa sih yang saya mau lakukan? Nah, saya akan menanam tanaman nih. Meskipun sudah layu, tapi saya berharap tanaman ini bisa segar kembali ya setelah ditanam. Yuk, ikuti saja keseruan saya di kebun. Teman-teman, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak ini tanaman apa atau ini buah apa? Nangka. Kalau kalian jawabnya nangka, jawaban kalian kurang tepat. Yang benar ini adalah buah cempedak. Nah, cempedak merupakan tanaman buah-buahan yang berasal dari famili Moraceae. Nah, buah ini memiliki aroma dan rasa yang khas seperti nangka. Namun terkadang ada juga yang memiliki aroma seperti buah durian. Nah, tanaman yang tersebar di Semenanjung Malaya ini di Indonesia tersebar di berbagai kepulauan, meliputi Maluku, terus ada Borneo, terus ada Sulawesi, Papua, dan Pulau Jawa di bagian barat. Nah, selain nama yang kita kenal sebagai cempedak, ternyata buah ini juga memiliki nama-nama lokal sendiri loh di wilayahnya. Nah, antara lain yaitu ada di Banjar, tanaman ini dikenal sebagai tiwada. Kemudian ada di Minangkabau, tanaman ini terkenal sebagai cibadak hutan. Sedangkan untuk di wilayah Jawa, tanaman ini terkadang dikenal sebagai kokocino. Dan masih banyak lagi nama-nama lokal yang dimiliki oleh cempedak ini. Nah, secara morfologinya, tumbuhan cempedak ini termasuk pada tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh yaitu tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Lebih tepatnya yaitu tumbuhan berbiji tertutup, angiospermae. Nah, angiospermae merupakan tumbuhan yang bakal biji atau bijinya terlindungi oleh daun buah, dan daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan yang disebut dengan bunga. Kalau dilihat dari tulang daunnya yang menyirip, maka dapat diketahui bahwa cempedak termasuk dalam tumbuhan berkembang dua atau dikotil, di mana tumbuhan dikotil memiliki ciri-ciri meliputi memiliki dua keping daun lembaga, berakar tunggang, batang berkambium, serta tulang daun menjari atau menyirip. Nah, untuk ciri-ciri tanaman cempedak ini memiliki pohon yang berwarna hijau dengan tinggi bisa mencapai 20 meter. Ranting dan pucuk terdapat rambut halus dan kaku serta berwarna kecoklatan. Nah, untuk daunnya sendiri itu memiliki ciri berdaun tipis agak kaku, bertangkai, bulat, telur, terbalik sampai jorong, bertepi rata dengan pangkal berbentuk pasak sampai membulat dan ujung meruncing. Nah, untuk pembungaannya sendiri itu muncul di ketiak daun pada cabang besar atau batang utama, kemudian pada pucuk pendek khusus yang berdaun. Untuk karangan bunga jantan berbentuk bongkol, hijau pucat atau kekuningan bertangkai. Nah, sedangkan untuk bongkol bunga betina berbentuk gada memanjang dengan bunga yang tertancap sedalam 1,5 mm dengan poros bongkol dan bagian bebas sekitar 3 mm. Untuk buah sendiri, yaitu untuk buah semu majemuk berbentuk silinder sampai bulat sekitar 10-15 x 20-35 cm berwarna kehijauan, kekuningan, sampai kecoklatan. Nah, buah cempedak, daging buahnya sesungguhnya adalah perhiasan bunga yang membesar dan menebal, putih kekuningan sampai jingga, manis harum bertekstur lembut, licin berlendir di lidah dan agak berserat. Dan meskipun sekilas buah cempedak ini sama seperti buah nangka, namun ketika kita lihat secara lebih dekat, ternyata buah cempedak di
dengan buah nangka itu memiliki perbedaan. Buah cempedak memiliki duri yang cenderung tumpul, bahkan kadang tidak muncul dan hanya berupa titik. Dan untuk buah nangka memiliki duri yang cukup tajam. Kemudian buah cempedak itu memiliki aroma yang cukup kuat. Dan untuk buah nangka sendiri memiliki aroma yang khas dengan karakter yang lembut dan manis. Kemudian perbedaan yang ketiga itu dilihat dari daging buah. Untuk cempedak, daging buahnya atau tekstur lebih lumer di dalam mulut dan lebih lembut. Sedangkan untuk tekstur daging buah nangka itu lebih terasa berserat dan padat. Ternyata buah cempedak ini memiliki efek samping ketika dikonsumsi. Efek sampingnya itu ketika kita makan buah ini secara berlebihan, maka gas di dalam lambung kita akan naik. Dikarenakan buah ini memiliki kandungan asam askorbat. Di samping itu, ternyata buah ini juga tidak kalah loh dengan buah nangka, karena buah ini memiliki banyak sekali manfaat bagi tubuh kita. Di antaranya merawat fungsi mata, merawat tulang dan gigi, memperlancar sistem pencernaan, meningkatkan asupan cairan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menambah berat badan, menurunkan kolesterol, antidepresi, dan masih banyak manfaat yang lain dari buah cempedak ini. Nah, karena itu kalian jangan khawatir ya untuk memakan buah cempedak ini, karena meskipun ada efek sampingnya, tapi ada manfaatnya loh yang banyak bagi tubuh kita. Asalkan kalian makannya dengan normal dan tidak secara berlebihan, agar manfaat yang ada pada buah ini dapat digunakan oleh tubuh kita secara benar dan tidak menimbulkan resiko efek samping yang berlebihan. Oke, setelah melihat video ini, kalian sudah lebih mengerti kan tentang buah cempedak. Jangan sampai kalian mengira bahwa buah cempedak ini adalah buah nangka. Oke, baiklah, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Buka matamu, buka HP-mu, dan perbanyak ilmumu. Sampai jumpa.